Di tengah kisruh sepak bola tanah air, ingatkah Anda bahwa Timnas Garuda pernah meraih gelar top scorer di Tiger Cup tahun 2000 lalu? Genut Doni Kristiawan akan menceritakan jejaknya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maria Aneke, ini dia Jejak Sang Mantan. Gendut Doni Kristiawan. Pria kelahiran Salatiga ini mengawali karir pesepak bolanya dengan bergabung dalam timnas U18 pada tahun 1996. Gendut Doni juga sempat memperkuat beberapa klub besar seperti Persija Jakarta, Persikota Tangerang, Arema Malang, dan Persib Bandung. Penampilannya sebagai penyerang agresif menghantarkannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tahun 2000. Di tahun inilah, Gendut Doni Kristiawan sempat mengharumkan nama tanah air dengan tercatat sebagai top scorer saat Timnas Indonesia bertanding di Tiger Cup 2000 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Setelah 17 tahun berkarir di dunia sepak bola, Gendut Doni akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Halo Mas Gendut Doni Kristiawan, apa kabar? Ya, Mbak, apa kabar? Wah, ini meskipun sudah gantung sepatu tapi tetap menjaga kebugaran ya sepertinya ya. Iya, Mbak. Wah, Mas Gendut Doni Kristiawan ini sebenarnya posturnya nggak gendut, tapi kenapa namanya Gendut Doni, Mas? Dulu sih kecilnya, Mbak. Kecilnya aku sempat sakit-sakitan karena terus sama kakek ditambahin nama gendut. Sampai sekarang ya seperti ini, Mbak. Sesuai nama lah. Ya. Padahal belum gendut loh, Mas ini. Wah, ini banyak yang bilang gede ini, Mbak. Saya atau nanti akan ganti nama jadi Kurus Doni Kristiawan? Tidak. Oke. Okay. Mas Gendut, ini kan sudah gantung sepatu dari tahun 2013 ya. Sekarang apa nih aktivitasnya? Dan aku sekarang kerja di Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Tangerang Selatan, Mbak. Kebetulan... PNS berarti ya? Ya, jauh, Mbak. Ya, ini... Tapi tidak lepas dari dunia bola sih, masih, Mbak. Masih, apa tetap aja nih aktivitas bolanya kalau sekarang? Kebetulan aku juga punya akademi sepak bola di Salatiga. Dan di sini juga aku sering bergabung dengan teman-teman di Star Bola Indonesia. Dan boleh dibilang seminggu, ya sebulan tiga kali. Sebulan tiga kali sebulan masih tiga terus kali main bola lapangan besar. Iya. Tapi katanya kalau setiap Jumat ini main futsal. Ya, ini kebetulan dari program dari kantor Disperindak Tangsel. Kita ada agenda tiap hari Jumat. Kita futsal, kebetulan futsal kita di sini, di OP, futsal jam 8 sampai jam 9. Jadi terus terjaga ya, meskipun sudah tidak bergabung dengan klub, tapi tetap bergabung dengan sepak bola, ya, begitu ya? Pastinya, Mbak, seperti itu. Lalu bagaimana nih, Mas, sekarang kegiatannya tadi katanya aktivitasnya adalah bekerja sebagai PNS. Ya. Lalu dari transisi dari bermain di lapangan lalu ke PNS, itu seperti apa sih dulu prosesnya? sempat nggak yakin dan nggak ini, Mbak, apakah bisa, sempat bertanya dalam diri sendiri apakah aku bisa ini, karena aku biasa di lapangan hidup ya boleh dibilang schedule-nya yang udah rutinitas pagi latihan, bangun latihan, sore latihan lagi dan seterusnya. Setelah kerja ini kan mau nggak mau harus bangun pagi juga, harus boleh dibilang kebayang yang ada di benak saya cuman duduk di meja dan istilahnya mainin apa kerjaan-kerjaan output di komputer, tapi ternyata enggak. Ternyata enggak, ternyata bisa dibuat menyenangkan juga. Kebetulan ya? Kebetulan banyak apa namanya tugas yang ada di lapangan juga. Kebetulan juga aku jadi sering ketemu dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan di situ menimbulkan ketertarikan sendiri begitu. Ya, yang jelas dengan berjalannya waktu aku menikmati pekerjaan ini, ternyata enak juga dan apa namanya welcome juga dari teman-teman di kantor maupun di kepala dinas maupun kepala yang ada di kantor memberikan dukungan bahwasanya nggak yang seperti aku harapin gitu loh, Mbak. Wah, takut apa namanya cuman melototin apa komputer di depan di depan meja, ternyata enggak, bahkan kita sering berinteraksi dengan pelaku-pelaku usaha. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini kan sudah 3 tahun berjalan berarti ya, sejak terakhir 2013, lalu sekarang bergabung menjadi PNS begitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya bisa menikmati pekerjaan yang sekarang? Ada itu, Mbak, sempat ada waktu sekitar 2-3 bulan itu, Mbak. Aku sempat sama istri, aduh aku kayaknya nggak sanggup ini. Tapi dengan
apa motivasi dari istri, dari keluarga juga. Banyak dukungan dari sekitar berarti ya? Banyak dari teman-teman juga, kebetulan ada senior-senior yang di kebetulan di Disperindak ini mantan pemain bola juga, Pak Yudo Adianto, itu memotivasi saya untuk, ayo Don, kamu bisa buktikan bahwa kita sekarang udah nggak main bola, tapi bisa kok kita memberikan sesuatu buat keluarga kita. Iya. Kalau boleh kita flashback ke belakang nih, Mas Doni, tahun 2013 memutuskan untuk gantung sepatu dan akhirnya mencoba hal baru. Ya. Apa yang waktu itu membuat Mas Doni untuk memilih hal ini? Karena ya itu tadi Pak, waktu itu juga aku sebelum memutuskan gantung sepatu itu, aku ditawarin juga di kebetulan dinas di Disperindak ini. Dan di situ juga aku terlibat langsung harus ikut ngebantu persepak bolaan di kota Tangsel. Kebetulan juga aku dipercaya untuk istilahnya mensupport adik-adik yang ada di Tangsel ini, kebetulan itu berkiprah di Liga Nusantara. Aku salah satunya harus bermain di situ juga dan membantu pelatih untuk istilahnya asisten pelatih di situ. Asisten pelatih ya. Untuk di kota Tangsel ini ya? Ya, Persi Tangsel itu. Bergabung dengan Timnas ya, U18 ya waktu itu ya? Iya, Timnas Pelajar. Timnas Pelajar, dari tahun 1996 hingga 2013 banyak sekali berganti-ganti klub. Ya. Nah, yang mana nih yang paling berkesan? Yang paling berkesan buat aku bahwa Persija juara Mbak ya, tahun 2001. Tahun 2001 membawa Persija juara? Liga Bank Mandiri. Gitu. Kenapa itu paling berkesan? Ya, sampai saat ini juga Persija juga belum bisa ada juara lagi kan gitu loh Mbak. Dan itu juga klub ibu kota kebanggaan kita, terutama yang di Jakarta kan gitu. Dan juga di situ juga banyak materi pemain yang bagus-bagus. Di situ aku bisa bergabung dengan teman-teman senior-senior juga di situ. Makanya itu jadi kebanggaan buat aku juga. Waktu itu gol terakhirnya itu waktu di babak keberapa, ingat nggak? Babak kedua. Sebetulnya skor Imran, akhirnya berapa? 2-1. 2-1 ya? Imron Nahumaruri yang cetak gol. Gol pertama Bambang Pamungkas. Oh, berarti waktu itu setelah Persija sudah lama tidak juara ya? Iya, itu terakhir Persija juara itu 2001 di Gabang Mandiri. Dan waktu itu juga merupakan hal yang paling berkesan berarti berkesan, untuk ya. Mas Doni. Iya. Wah, kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar prestasi-prestasi lainnya. Karena Mas Doni ini pernah juga jadi top scorer nih. Waktu itu di Tiger Cup ya, tahun 2000 ya. Di Bangkok. Oke, kita akan ngobrol tentang itu, tapi kita akan kesana dulu dan masih ada yang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Jejak Sang Mantan.